dilaksanakan di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang, terus menyusul kabupaten-kabupaten lainnya. Kita berharap masyarakat tetap terus menjaga prokes. Jangan karena sudah ada vaksin, lantas kita tidak disiplin melaksanakan prokes protokol kesehatan dengan baik. Tentunya hadir vaksin ini salah satu jalan bagi kita untuk terhindar ataupun bebas daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, harapan kita ke depan, kita tetap berharap kepada masyarakat agar menjalankan prokes kesehatan itu dengan baik dan nanti mengikuti undangan ataupun arahan daripada pemerintah untuk juga segera mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Dan ini sekarang kita sudah divaksin dan alhamdulillah nanti 14 hari lagi kami akan hadir lagi di sini untuk divaksin yang kedua kalinya. Ini dari kami, kalau mungkin ada pertanyaan, monggo silakan.